aktris Nikita Mirzani mengungkap alasan melaporkan oknum polisi dari Polres Serang Kota ke Divisi Propam Mabes Polri. Dia merasa oknum polisi yang datang ke rumahnya beberapa hari lalu telah melanggar aturan. Memang ada dasarnya. Ada unsurnya. Bukan serta-merta polisi kami laporkan ke Propam. Enggak, kata Nikita Mirzani di kawasan Kebayoran Baru. Dirinya tidak mungkin melaporkan polisi ke Divisi Propam Mabes Polri bila tidak memiliki dasar yang kuat. Nikita Mirzani menyadari hal seperti itu sama saja dengan mencari masalah. Kalau mereka enggak kenapa-kenapa, kami enggak bisa laporkan dong, itu namanya cari mati, jelas perempuan berusia 36 tahun itu. Nikita Mirzani akhirnya melaporkan oknum polisi dari Polres Serang Kota ke Divisi Propam Mabes Polri pada Senin 20/6. Laporan tersebut terkait peristiwa rumahnya yang didatangi oknum polisi pada Rabu 15/6 pukul 3:00 waktu Indonesia Barat. Menurut Nikita Mirzani, belum pernah ada seseorang yang dilaporkan atas dugaan UU ITE didatangi polisi sampai seperti itu.